Berikut untuk pengujian inverter 12 volt 1000 watt sebelum kami kirim ke customer. Ini untuk nama pengiriman atau tujuan pengiriman ya. Dan untuk selanjutnya kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini tampilannya ya, dia menggunakan display LED ya ini ya. Kemudian untuk pengujian ini saya kasih beban pemanas, kemudian nanti untuk yang kedua saya akan uji short ini, kabel putus sini. Untuk pertama saya kasih beban 115, kemudian saya tambah ke 230, kemudian 460. Di sini dia kebaca bebannya ini ya 800 ini ya. Kemudian saya matikan ini, saya rubah ke 575. Di 575 sama 460, di sini dia kebaca udah 1000 lebih nih ya, udah 1100 ini. Kemudian saya tambah ke 230. 230 dia udah melebihi dari 1000 ya. Kemudian nanti posisi dia akan mati. Di LCD ada kode E12 ya ini ya. Dia menandakan ada kelebihan beban. Nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Untuk yang selanjutnya akan saya uji short, ini saya nyalakan. Kemudian ini kabel buntung saya satukan menggunakan ini ya, obeng ya. Untuk uji short di sini ada kode E11, dia menandakan ada short. Kemudian bayarnya berbunyi, dia posisi mati. Nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.